Keluarga hapus tato pernikahannya dengan Stefan William sambil tertawa geli. Begini jawaban Celine Evangelista saat dicecar soal kondisi pernikahannya. Kehidupan rumah tangga aktor Stefan William dan Celine Evangelista beberapa waktu belakangan ini memang kerap menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, dikenal pasangan yang adem ayem. Rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista mendadak diterpa gosip miring. Ya, Stefan William dan Celine Evangelista bahkan tampak jarang menghabiskan waktu bersama. Seperti diketahui, isu retaknya rumah tangga itu muncul lantaran unggahan Instagram story orang terdekat Celine Evangelista. Dilansir dari grid.id, dalam Instagram story orang terdekat Celine Evangelista, sang artis terlihat murung sambil memainkan ponselnya. Mengejutkannya, si pemilik akun tampak menyinggung soal menolak perceraian dalam keterangan foto tersebut. Meski tak mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, Celine dan Stefan kini tampak saling menjaga jarak hingga dikabarkan telah pisah rumah. Bahkan baik Celine maupun Stefan tak lagi saling mengunggah kebersamaan mereka di media sosial. Entah apa yang terjadi, namun baru-baru ini Celine lagi-lagi mengejutkan publik lantaran mendadak menghapus tato tanggal pernikahan dengan Stefan William. Hal itu diketahui dari unggahan di kanal YouTube Surya Citra Televisi pada 27 Mei tahun 2021. Dalam unggahan itu, Celine tampak memperlihatkan momen saat dirinya menghapus tato couple dirinya dengan Stefan William. Ya, usut punya usut, tato tersebut rupanya bertuliskan tanggal pernikahannya dengan sang suami. Entah alasan apa yang membuat Celine Evangelista menghapus tato tersebut. Namun mantan istri tirli tersebut sempat buka-bukaan terkait rumah tangganya di depan Rio Motret. Merasa belum puas, Rio Motret pun menanyakan apabila suatu saat Celine harus berpisah dengan Stefan. Diakui Celine dirinya telah siap apapun kemungkinan yang terjadi ke depannya.